obey the rules. Oh, wow. That's the thing. Itu mungkin cita-citanya bukan cuma obey the rules, tapi tapi juga mau create apa kenyamanan, keamanan buat saudara-saudara apa sebangsa setanah airnya. Betul, jadi betul. Tidak ada apa ya, tidak ada ketidaknyamanan selama di Malaysia sih, alhamdulillah. Betul. Kok orang Malaysia begitu banget ya, Mister? Gitu. Nah, itu begitu banget. Begitu banget gitu. Segitu ngebantu totalitasnya. Segitu totalitasnya kalau benar-benar menawarkan bantuan itu kayak aja saja bingung. Kok gitu gitu kok sampai segitunya. Kok sampai segitunya? Di Swedia itu Al-Qur'an dibakar. Nah, Malaysia membalas dengan apa? 1 juta wakaf Al-Qur'an dibagikan ke seluruh dunia oleh Malaysia. 1 juta printing dan diwakafkan ke seluruh dunia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan menguak fakta terbaru untuk mengetahui tentang sifat asli orang Malaysia langsung dari About Sastra yang udah mengunjungi Malaysia beberapa minggu yang lalu. Hari ini About Sastra memberikan apa ya? Share lah ya, sharing kepada kita tentang pengalaman yang dia rasakan langsung, yang dia alami langsung ketika dia liburan ke Malaysia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidintiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Yeah. Yeah. Tapi sumpit. It's okay. Kameranya muat ya. Muat. Yes guys, welcome back to our channel. Thank you so much for clicking this video to stop by. And today I am not alone. Hi Mistika. Akhirnya ya ketemu sama Mistika juga. Hai Mr. Aji. Halo. Gimana kabar guys? Baik, alhamdulillah. Kayak kangen ya, lah. Juga loh. Ya. Finally kembali lagi. Ke studio ya, finally. Studionya dipakai lagi setelah sekian lama tidak dipakai. Oke, dan hari ini kita video pertama kita setelah kita pulang dari Malaysia. Ya. 3 hari di Malaysia, nonton videonya hampir 1 bulan setengah. Keren banget. Aku nonton ya, kalian keren ya. Manage waktu 3 hari loh guys, cuma 3 hari tapi buat vlognya banyak gitu. Banget menikmatinya, Masya Allah. Oke, dan hari ini kita akan memberikan beberapa apa namanya statement tentang kami selama kami ada di sana, bagaimana kesan-pesan juga kami ada di sana, kemudian Tika juga mungkin ada bertanya sesuatu. Ini benar-benar tidak kami skenario kan. Ini Tika juga tidak kasih tahu pertanyaan yang seperti apa. Jadi hari ini benar-benar langsung kita pulang kerja langsung. Ayo recording. Ayo seperti inilah. Semangat cikgu. Oke, finally kita bisa ke Malaysia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kamu join 2 tahun. Setahun since August ya, 2022, dan akhirnya berkesempatan bisa ke Malaysia. Yeah. Oke, nah, how do you feel to be there finally after a year we talk about Malaysia? Ada dua. Yang pertama feels like home. Oh, feels like home karena sudah lama aku mempersiapkan mental dan jiwa aku untuk kemudian diterima di negara itu. Betul. Kemudian ternyata setelah pertama kali menginjakan kaki di airport saja itu orang-orangnya ya, selain karakter wajahnya mirip sekali dengan orang Indonesia, Mistika, keramah tamahannya pun mirip gitu, bahkan walaupun tidak kenal dianggapnya seperti apa ya, saudara, sanak family gitu. Itu yang paling berkesan, orang-orangnya bagaimana mereka treat, dan bahkan memaksa pokoknya kamu harus begini, harus begitu, ikuti kata-kata saya gitu. Jadi orang-orang Malaysia memastikan bahwa kami baik-baik saja gitu. Yang kedua, culture shock ya, karena culture shock juga apa culture shock ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku dan Mr. Sastra Mistika untuk melihat langsung, menyaksikan langsung betapa orang-orang Malaysia itu
obey the rules. Oh, wow. That's the thing. That's itu, the thing. Itu mungkin cita-citanya bukan cuma obey the rules, tapi tapi juga mau create apa kenyamanan, keamanan buat saudara-saudara apa sebangsa setanah airnya. Betul, jadi betul. Tidak ada apa ya, tidak ada ketidaknyamanan selama di Malaysia sih, alhamdulillah. Betul. Even aku boleh nambahin itu bukan hanya untuk menyiapkan kenyamanan untuk teman-teman senegara, namun untuk orang lain juga, untuk pendatang juga. Jadi mereka tidak pilih kasih, I mean like treating only good to their citizens, to their people, namun ke orang lain juga. Yang even for us like it's very first time for us to come to Malaysia, namun mereka benar-benar treat us very very well. Itu luar biasa banget. Dan ya itu yang ingin kita sampaikan kepada Tika, bahwasanya setiap video yang kita reaksikan sebelum ini itu bukan sebuah sebuah apa namanya isu, sebuah kebohongan, namun itu benar adanya. Benar-benar yang kalian rasa ya. Betul. Jadi buktinya adalah you never feel lonely in Malaysia. Ah! Oh, betul, betul. Tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Kelihatan sih dari video-video yang selalu ada message, telepon. Pagi-pagi jam 8 guys, sudah bisa ketemu ya. Sudah bisa ketemu jam 8, saya sudah di bawah. Ayo cepet cepet, wow. Saking benar-benar ingin membawa kita jalan-jalan keliling Malaysia, masya Allah. Oke, nah Tika, ketika kamu lari di sana nanti apa yang benar-benar kamu harapkan? Coba. Kalau aku di sana ya, Mister, aku tuh ingin banget mencoba makanan yang kalian coba. Iya, weh, kelihatannya enak banget gitu. Sate kandar, apalagi apa? Sate kajang. 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 Durian, eh cendol durian. Aku mau itu. Wes, itu ada di Kampung Baru ya. Postingan-postingan kalian tuh membuat kalian juga ya, kalian juga ya. Oke. Di antara semua makanan Malaysia, to be honest, yang paling kamu ingat apa? Yang paling aku ingat, paling berkesan, paling kangen mistika adalah cendol. Oh, cendol. Di 24 di Kampung Baru. Oh. Cendol durian. You should try. I will bring you there. Nah, aku enggak bisa coba, aku enggak suka durian. We can say that is blessings in disguise ya, mister. Karena tadinya kan kita mau ke KLCC kan, betul, di malam itu, kemudian kita ketemu burger Ramli, burger Ramli itu mistika. Aku lihat loh pada saat live pun ya kan, burger itu, aduh, aku bilang I want that. Iya, you should try, you should try. Tadi kita mau ke KLCC melalui pintasan Saloma, pintasannya sudah tertutup, kemudian kita ketemu kucing, kucingnya jalan mengarah ke burger Ramli. Kita pulang, Mr. Sastro sudah bilang, kamu yang benar Aziz, kamu yang benar ini. Saya marahin sepanjang jalan. Betul kayak di jalannya. Ya karena handphone dia ada apa nih sinyal, sedangkan handphone saya masih kartu Indonesia. Jadi saya minta tethering sama dia. Jadi dia mengarahkan jalan. Yes. Yang benar, yang benar. Akhirnya tersesat kan. Namun thanks God, Allah memberikan kita tempat yang luar biasa dan bertemu dengan S Channel D24 tersebut. Wah, ya di setiap yang kita lakukan ada kebaikannya di dalamnya. Dan duriannya itu enggak habis-habis. Melimpah duriannya. Ada 5 biji durian. 5? 5 biji durian. Kalau pecinta durian pasti suka banget. Ya mending kalau dikali satu biasanya cuma di apa namanya dibersihkan, kemudian bijinya dibuang dan kita cuma dikasih sedikit gitu kan. Namun ini 5 biji durian dan kamu makan satu aja udah kenyang. Enggak habis-habis mistika. Oh my god. You should pick me there. Ya nanti kalau kita ke sana ya. Betul betul. Kalau aku itu mister sup mama. Oh, sup mama. Sup mama. Oh, di Allah. Kita makan di Gombak ya, Taman Samudra. Gombak. Kopiah. Allah. Apa yang paling maksudnya yang bikin menarik di sup itu tuh apa? Allah Akbar, kasih tahu. Karena aku bukan pecinta kambing sebenarnya. Oh, iya. Beliau bukan pecinta kambing. Oh ya? Itu ya. Dia bukan gak pecinta kambing. Kambingnya. Saya pecinta kambing dan saya makan itu benar-benar ini enggak ada bau-bau kambingnya. Oh my god. Jadi itu yang di Taman Samudra itu ada pilihannya mistika. Ada yang daging dan ada yang kambing gitu. Selain apa? Sup mama, mistika harus juga coba popiah. Itu hampir mirip dengan lumpia yang ada di Semarang. Bedanya dia diselimuti dengan
saus. Aduh, guys. Oh my god. I still remember the taste. I still remember the taste. Yes. Oh my god. Really, Mistika. Kamu di sana satu hari itu kamu pasti kayak oh my god, you gonna gain a lot of weight because you will not stop eating. I don't want to hear it. You will not stop eating. Yes, you cannot stop eating. I am a picky eater. Wow. When I go to Malaysia, aku bilang, oh, rugi sangat kalau saya picky eater. I cannot pick, then I take them all. Ya Allah. That's right, that's right. Kita mau tanya nih, dari semua destinasi yang kalian datangi, itu yang benar-benar sangat berkesan dan... nangis-nangis atau apa itu yang paling berkesan tuh Nangis banyak sih nih. Oh, ya? Terus? Nangis banyak. Tapi yang paling bikin merinding adalah Istana Negara. Kalau aku karena I'm not I wasn't that happy because I felt incomplete without you. To be honest, karena karena aku tahu bahwa yang membawa kita sampai sebesar ini dipercaya oleh masyarakat Malaysia untuk diikuti, kemudian mereka menganggap kita menjadi inspirasi itu kan karena apa ya, gelak tawanya Mistika juga ada di YouTube channel ini gitu. Jadi ketika kita ada di Istana Negara itu sebagai apa ya, simbol pencapaian ya, simbol tertingginya sebuah negara, simbol pencapaian. Dan ketika di sana ya I was happy tapi not that complete karena ngerasa bahwa we should come back. We should come back. Dan kami tutup perjalanan di Istana Negara dengan menyanyikan lagu Negaraku. Aku ada dua. Aku nonton sih itu, guys. Tapi enggak aku reaction. Istana Negara itu. Karena banyak videonya, guys. Jadi aku bingung mau reaction. Person that I remember is not my family, is not my brothers, not siapa, namun you, Mistika. Yes, moreover. Thank you so much, guys. Moreover, we talk about the Istana. Selangkah lagi menuju istana. Allah Akbar, ini sudah di depan istana, aku bilang, dan orang yang mau selangkah lagi di depan istana malah nggak ada gitu. Pasti ada yang kurang lah ya. Benderanya sedang dikibarkan ya kalau tidak salah. Betul. Berarti Sultan sedang ada di sana, sudah katanya. Ada di sana. Oh my goodness, aku merinding. Sudah ada di sana. Beruntung banget ya. Jadi, meskipun nggak bisa melihat secara langsung. Actually, gitu. It's my dream. Namun I know that it's Tika's biggest dream to be in istana gitu. It's not in inside, namun di depan istana gitu kan. Tapi Tika tidak ada gitu ya Allah. Ya gitu lah. Rencana Allah ya. Mixed feelings banget. Namun rencana Allah indah banget buat kita nanti, dan kita percaya dalam waktu dekat diberikan kesempatan ke sana lagi. The second place is the Kilang Quran, Mister. The second biggest in the world. Printing and publish. Quran. Aku menangis banget karena memang kan terakhir tuh kita dapat kabar bahwasanya di mana di Swedia itu Al-Qur'an dibakar. Nah, Malaysia membalas dengan apa? 1 juta wakaf Al-Qur'an dibagikan ke seluruh dunia oleh Malaysia. 1 juta printing dan diwakafkan ke seluruh dunia. Masya Allah. Balasannya daripada Malaysia untuk orang Swedia membakar satu Al-Qur'an tersebut. Dan aku kayak, wah, merinding weh. Kau terharu banget, dan aku merasa super blessed. Dan semoga nanti Mistika juga ada rezeki, kita akan bawa Mistika ke sana. Insya Allah. Mistika. Aku mau ucapin juga, Mister. Terima kasih untuk para viewers, para subscriber yang udah mendoakan aku, keluarga aku, dan juga mama aku. Dan insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi untuk aku, untuk bisa datang bersama kalian. Aku diajak gak? Oh iya dong. Aku diajak gak? Mereka bisa ketemu di sana juga gitu kan? Tunjukkan mimpi aku selangkah menuju. Mohon doanya ya. Amin. To be honest, kemana-mana Mistika. Aku tuh kadang-kadang merasa jealous, merasa jengkel, merasa kesel sama orang Malaysia. Tiga mana? Ke masjid. Ke masjid ini ketemu orang. Tiga mana? Ke pasar seni ketemu orang. Ketemu. Tiga mana? Padahal ada aku. Tak dianggap. Tidak dianggap itu ya. Yang ada tidak dianggap. Pertama kali ketemu salah satu admin daripada aku, peduli juga. Tiga mana?
Semua tikamana. Jadi benar-benar channel ini tuh tika gitu loh. Dan, no, what am I without you guys? Oh, bisa. You are something. Lah. Buktinya teman-teman subscriber semuanya nanya, tikamana. Sastra janji, next visit should be with Tika. Betapa orang Malaysia sayang banget sama Miss Tika. Makasih, aku bisa merasakan kalau Mister perhatian mereka, doa-doa mereka untuk aku, terima kasih. Dan yang menakjubkannya lagi adalah berita tentang wafatnya almarhumah Ibunda Mistika itu sudah diketahui. Langsung diketahui ya, turut berdoa, salam takziah. Jadi semuanya langsung mengirimkan salam duka cita kepada Mistika. DM ke kamu, DM ke aku, pasti banyak juga masuk DM ke Mistika. Wow. Jadi yang bisa kita harapkan bertiga sekarang adalah doanya kepada kami bertiga, semoga rezeki Tuhan menyertai kami senantiasa agar diizinkan kembali menginjakan kaki di tanah Malaysia ya dalam waktu dekat ini. Aku tuh langsung kebayang cendol. nasi kandar. Ada satu lagi namanya nasi dagang. Ada. Nasi lemaknya aja Terengganu. Akbar. Nasi dagang itu nasi dari Terengganu ya, Mister. Nasi khas dari Terengganu. Oh my god, Mistik, sumpah. ada banyak rasa yang tidak pernah kita di Indonesia rasakan. Yes. Simply seperti sup mama. Itu sebenarnya supnya very very simple. Menurut aku rasanya pun simple, ringan. Namun Allahu Akbar. Nah, Mistika. Buat aku 150 nilai. Dan yang paling harus take notes about adalah aku dan Mr. Sastra itu adalah orang yang sangat fragile tenggorokannya. Aku Mr. Sastra sedia apa minuman saset untuk pereda tenggorokan, dan aku membawa obat kumur. Kumur karena kami berdua tahu bahwa kulinernya kari semua. Ternyata aku tidak pernah minum obat itu. Sup ikan merah. Betul. Ya kan, kepala ikannya, lalu ada sup mama, nasi kandar yang bumbunya very kental sekali, ternyata itu tidak menyisak di tenggorokan gitu. Wah, penasaran aku guys, asli. Kita makan misalnya gule sedikit ya, aja. Besok pasti udah radang. Langsung kering, langsung panas. Keajaibannya adalah katanya tidak menggunakan coconut milk. Iya, santan. Oh. Yes, tidak. Keringnya enggak pakai santan. Kayak mana itu mesti coba bayangkan. Nah, itu susu kah atau gimana? Mungkin ya. Iya. Banget. Insya Allah nanti di next visit, insya Allah kita diundang oleh bocor nih, maaf. Ya, siapa tuh? Diundang nih, bocor. Bernama TV? Kasih tau ya. Nanti aja biar nonton lagi. Oh iya. Dikit lagi padahal keceplosan. 90% kita akan kembali Malaysia lagi guys. Insya Allah. Jadi kita sih nggak mau nggak mau kuar dulu, nggak mau apa ngomong dulu sih sebenarnya, cuman mau informasi itu aja karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita sudah di bandara, sudah check in, Allah Akbar, nggak jadi, semua Allah yang menentukan. Betul. Seperti kita nggak mau gembar gembor dulu. Oke. Sama satu hal lagi Mister yang benar-benar menyisakan bekas Mistika for you to know. Seperti Mister Ais bilang tuh bahwasanya di sana tuh orangnya itu benar-benar Mister Ais pernah ngomong ke aku kemarin. Kok orang Malaysia begitu banget ya Mister gitu. Nah, gitu. Begitu banget gitu. Segitu ngebantu totalitasnya. Kalau benar-benar menawarkan bantuan itu kayak aja bingung. Kok sampai segitunya. Menyediakan segala sesuatu kemudahan kepada kita gitu. Yang notabene it's our first time meeting. Yes. Yang kita tidak ada hubungan keluarga, tidak tahu ini siapa, beliau siapa, saya siapa, namun mau antar jemput kita. Kalian pasti tahu dong uncle Malaysia kami yang selalu ada di video kami itu luar biasa banget. We thank him a lot. Everything, Pak. I love you. Thank you. We've been missing you already. Yes. Aku
aku kesini baru beberapa jam tuh udah kangen banget gitu. Sama bilang, I literally say that to him. Pak, saya rindu. Saya sudah rindu sangat sama bapak sih, yeah. Seperti itu. He is uncle yang sudah cukup berumur namun masih sangat semangat. Sangat, iya. Karena aku sempat ketemu. Kelihatan sih, guys. Iya. Sangat semangat, sangat passionate, inspirasi ya, kan? Passionate tentang apa, hobinya, hobinya. Kita juga sampai lihat sendiri. Betul. Juga kemudian menyampaikan tentang Malaysia, yeah, dengan sangat detail informasi dan bagaimana beliau bangga sekali menjadi seorang rakyat Malaysia dan diberitahukan sebagai semua hal-hal baik ataupun semua nilai-nilai yang ada di Malaysia, yeah, untuk kita ketahui seperti itu, yeah, dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa banget itu, ya Allah. Dan bukan hanya menceritakan betapa bangganya beliau terhadap negaranya, tapi juga meng-encourage saya waktu itu dan Mr. Sasra untuk inilah yang harus kamu buat di Indonesia, inilah yang harus kamu buat di negara, di negara kamu. Jadi bukan hanya membanggakan, tapi ada encouragement. Iya, encouragement untuk membangun dengan platform yang kita punya. Kalian guru, kalian dudis, kalian dudis, kalian dudis. Yes. Itu luar biasa banget. Itu seperti value ataupun oleh-oleh yang kita bawa pulang ke Indonesia yang besar banget nilainya seperti itu. Dan yang kedua untuk Abang Mamat. Abang Mamat, oh my god, Masya Allah. Mie Maggie-nya enak loh. Iya. Mie Maggie. Kapan-kapan ya kita lomba lagi, Abang? Itu luar biasa banget, Abang Mamat itu benar-benar malam-malam pun. Totalitasnya tidak kalah ya? Iya, tidak kalah. Malam-malam pun beliau samperin kita di hotel, pagi-pagi udah dijemput. Nggak boleh tolak, saya marah kalau kalian tolak. Abang itu bener-bener luar biasa. Dan satu, Mr. Aziz bilang, kenapa orang Malaysia menawarkan bantuan dengan sebegitu baik, sebegitu banyaknya? Kenapa alasan kamu bilang kemarin? Should I say it? Say it? Cheer? Iya, iya, to be honest. Ini menurut analisa aku ya, menurut observasi aku, karena kenapa kita feel surprise mistika tentang kebaikan treatment mereka kepada kami. Segitu totalitasnya, akomodasi, transportasi, semuanya disediakan dengan sangat murah hati dan tulus. Karena sepertinya kita, kenapa kita shock? Karena memang tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaysia rata-ratanya di atas apa yang ada di Indonesia mungkin. Jadi budaya mereka, apa yang mereka punya itu memungkinkan mereka untuk mensupport tamunya. Betul. Menghargai tamunya dengan cara demikian. Jadi itu yang membuat kita surprise gitu. Betul. kita takjub. Betul. Kenapa kita takjub? Karena kita tidak terbiasa, nggak hitung-hitungan. Iya, kita tidak terbiasa di sini seperti itu. Tapi benar-benar dari airport sampai pulang lagi ke airport itu semua di-treat secara total, secara sincere. Tidak ada muka masam pun saya lihat di wajah-wajah mereka. Kadang-kadang kita yang malah merasa tidak enak gitu ya. Yeah. Tapi mereka memaksa, that's the thing. Saya yang bayar kali ini, Sasra, no! Sasra, no! Pernah saya kucing-kucing, Ajis, stay here. Kita lagi makan, Ajis, stay here. Pak, saya mau ke toilet sebentar, gitu. Keep talking with him. Saya mau ke toilet, and then saya mau pay, gitu kan. And then, beliau ketahui, don't do that. Aduh, saya takut jadi, iya Pak, tidak Pak. Oh my God, jadi wow, gitu. Jadi kita merasa yang tidak enak akan bantuan yang sebegitu banyak yang diberikan kepada kita gitu. Oh my God. Dan ini menginspirasi kita ya, Mistika. Waktu itu juga ada beberapa kawan dari negara lain juga kan ke bertemu dengan kita gitu. Dan akhirnya kita mencoba untuk menerapkan apa yang kita terima. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, uncle, Abang Mamat, dan yang lainnya di Malaysia kepada kita, kita terapkan juga. Jadi itu sangat inspiratif. Betul, gitu, dan mendorong kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kenapa akhirnya kita memilih Abang Mamat dan uncle kami tersebut? Karena memang beliau berdua adalah orang yang sudah pernah berkomunikasi sebelumnya bersama kami di Jakarta. Seperti itu. Kami pernah bertemu dengan beliau di Jakarta, jadi kami memberikan kabar keberangkatan kami ke Malaysia kepada beliau berdua, dan beliau berdua lah yang benar-benar seperti, I will not share you with other people. You only belong to me. You cannot share with you to other people. Jadi mereka tuh benar-benar seperti,
I will treat you. All those days whenever you are in Malaysia, please don't involve other people. Let me just take care of you. Seperti ini. Sampai aku bingung loh, Mistika. Sampai aku bingung. Aku tanya sama Mister. Should we treat him? Should we reply him by doing the same thing towards him? Yes. Karena aku takut itu insulting justru gitu. Karena kita sebagai tamu mentraktir host ya gitu. Aku takut sekali melakukan itu. Jadi aku tahan, aku takut salah, karena kita tidak tahu budayanya sebenarnya seperti apa. Akhirnya, udah mister, kamu beranikan diri. Akhirnya kita beranikan diri saja gitu. Waktu itu. Gitu. Jadi, tolong kalian yang tahu budaya Malaysia seperti itu bagaimana, let us know in the comment box bagaimana yang harus kita lakukan next ke depan kalau misalnya kita juga experience the same thing in our second visit to Malaysia. Seperti itu. Nah, lagi-lagi dari uncle kita yang berarti ada yang ada di Malaysia belum menitipkan ini sepeduli itu, secare itu. Coba guys, kalian sudah pernah ke Malaysia, ini yang beliau sampaikan, pernah ke Malaysia, ini akan melengkapi studio kalian katanya. Coba. Wow, apa itu? Kamera? Studio kita. Oh, aku juga punya. Mana dia ya? It's everyone's dream. Oleh-olehnya guys. Plastik, bukan yang dari besi. Beliau benar-benar keliling pasar seni itu untuk cari ini yang platinum. Keren. Dan dengan sangat bangga kami akan meletakkan ini di belakang kami sebagai simbol bahwasanya ini akan selalu ada di hati kami. Oh, cute. Sedulur. Bekakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, unboxing atau apa? I think just put it there. Yes, without, okay, it will be safe. Yeah, it will be safe. Yeah. Jadi dia akan selalu aman di sini bersama kami. Dan nah, cantik. Nah, nice. Like kalau ini dia silau. Nah. Seperti itu. Masya Allah, ini akan selalu ada bersama kami di video-video selanjutnya. Guys, itu aja dulu dari kami. Terima kasih sudah mau nonton. Dan kita akan ada beberapa video reaction. Okay guys, wah jadi itu dia pengalaman setelah 3 hari berlibur mengunjungi Malaysia dan terbuka ya guys, terbuka, terkuak sifat asli orang Malaysia ternyata seperti ini. Wah, aku jujur tidak sabar banget merasakan juga untuk mengetahui secara langsung bagaimana sifat asli orang Malaysia ini guys. Semoga secepatnya bisa kesana juga gitu loh. Jadi untuk About Sastra, Mr. Tika, Mr. Aziz, Mr. Sastra juga terima kasih banyak udah sharing kepada kami nih yang belum kesampaian ke Malaysianya. Ini mengakibatkan kami yang belum kesampaian ke Malaysia penasaran banget gitu untuk bisa melihat, merasakan secara langsung bagaimana orang Malaysianya. Ya, jadi doakan kami nih yang belum ke Malaysia, semoga ada rezeki, semoga ada waktu terwujudlah ke Malaysia gitu. Yaudah guys, cukup sekian video resen kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.